Umirtu epakon pasera sengko bi qaryatin kalaban sittung tisa. Takulul qura semamen semal semenang pon apa yang ki qarya al qura dak banyak-banyak tisa. Yani epakon hijrah dak sittung tisa nang nang edi senji pekal makalah sekapina tisa selai. Yaqulu namo cak ka fi arab yathrib dak ka yath. Nya mana tisa ji eko cak yathrib. Wa hiya bantini ka yathrib al madinah tu panika madinah. Maka berstrip panang wa hiya ka nyantah nikai kata jumlah mu'taridah. Nika eko cakih mudraj bani esen hadis nika dari rawi takok tak faham apa Yathrib wa hiyal madinah nika tabuna rawi bani tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiyal madinah ini dalam bahasa mustalan sambian nika idraj utawa mudraj cuma kemudian makroho kemah hanya put madinah kan itu kalau sebutan Yathrib semakin nika tak makroho kalau majalah cakih terdem antar ke Yathrib makroh pakun nakmu al-madinah al-ay madinatul rasul tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid tanfi matada ponapa qarya anna sadak kabacu ba'ang manus kama yanfil kiru akadiyah olenah matada al-kiru ponapa kir ki bahasanya kita mana bikir tukang panti pandian khabathal hadid tidak bacubaang besih bacubaang besih nikah panas 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 teteng genteng guna orang senenang ke Madinah kak dinto korsabar nikah termasuk min fadilati Madinah min fadilati Madinah ngobada ka orang Madinah ka dentok semua tanah yang ada di Saudi Arabia secara sifat nika tade paling kalem etempeng penduduk Madinah ala kuli alda di kamu akhlak ka sekasar sar kasar ni kalau kasar akan di Mekah Mekah kan lah kalau ngobada saya Abu Jahal yang nak kan pada selain juga, tapi Madinah ini secara tata kota, tata bahasa, dan akhlak dan lain semacam ini kan lakar lain. Madinah tu Nabi. Tamfin nasa kama yamfil kiru khabathal hadidah. Makin tabun Rasulullah SAW, man sabara ala la'awaiha. Siapa orang yang menang Madinah apa sabar? Atas ekstrim cuacanya. Cuaca Madinah ini ekstrim. Mungkin celup-celup. Baik kumikil bibir pecah ini semacam muka rung panas-panas temu-temu dada elongan temu-temu saking panas petan dada elongan biasa kan masuk Madinah nikah bekal pas saya tenang Madinah nikah bekal gak oleh syafaat dan sampai dalam hadis ada buah kih siapa orang yang sebisa mati nang Madinah mati Madinah ya maksudnya bani pas kena bunuh diri maksudnya nang Madinah sampai ikut roh mati nang Madinah sumbang oleh semacam fitan nang Mekah Mekah kak dito rata-rata ulama tak nganjuraki ke angkui amokim nang Mekah. Anapa takok haibana Ka'bah kak dinto sampai akora. Nah karena pada bin abid benda nang Mekah kak dinto orang yang tarakah haram anu benda semacam abek ni cuek haibana ni kak akora. Haibana kak dinto wibawa nak Ka'bah kak dinto akora. Ini biasa jelas kalau lu cek istimewa nu cek lekar ontar kak bersonung kok ngotel atok nang TV tak teman depan gitu. Oh sudah ki biasa mana harap nikah kan semak-semak ke Ka'bah itu kena TV nanti tau di Nabi TV haram tak terbang. Dalam belum tentu dapat. Tapi haiban nak kat dia tak sampai akor. Saya nombor dua kerana bedah dah bunuh kustai kanjing kustai Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yurid fihi bi ilhadin nudhikhu min adzabin. Ayat kat dia beda dengan hukum-hukum selain kota Mekah. Selain kota Mekah ni kesakap pin orang asat ja ala ko cuba ni kata akan dicatat ke cuba. Tapi nang Mekah wa man wa may yurid fihi bi ilhad kan akar ilhad ala ko ke cuba ni entuk. Nikalai capu ancaman nudhikhu min adzabin. Maka kat dia termasuk seekor batir dalam surat dalam Al-Hajj innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'al 'akif sawa'anil 'akif fi wal bad wa may yurid fihi bi al-abni wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiku min 'adzabin alim badal lafal bi dhulmin nudhiku min 'adzabin alim kan irad kan akan
Dan tidak ada seorang nabi kak ditepindah daerah kecuali lestari perintah sarang ajuna idini epakon sarang ajuna Allah. Kula panjenengan oning kisah di beringki bulan puasa kita membaca sejarah para nabi. 25 nabi sejarahnya kita baca. Nang kitab ki Al-I'lam. Al-I'lam ta'ala. Ini kan dibahas di sana bahwa badan nabi namanya Nabi Yunus atau Dhinnun. Dhinnun Yunus. Beliau kadin itu meninggalkan gara-gara oning dari tabun ajun Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum tak kira iman akhirnya buru dari kaum sebelum ada izin dari ajun Allah. Nampak ada kata saya yakni nampak perahu ternyata perahu tadi ngajelan. Sampai nepubuan ketika abang ngaku bahwa abang si andik keleruan buang kata-kata saya baru perahu bisa aja. Kata saya akan cukup. Ada buah kila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Berulang-ulang bersada buah kita 40 hari nang eta Hud. Hud mikap cukup sikit raja nah. Bersada ada buah kita luar. Hud gak dentok kalau banjiran congok nang YouTube semakin makhluk terbesar nang tasek nang bodoh sepadu benda. Tapi saya manusia biasa, saya manusia terketeran yang idelum kolong benjerat tong. Umiratir rusulu alla ta'kula illa tayyiban wa la ta'mala illa saliha. Perintah pasal banyak-banyak utusan alla ta'kula da'kotu ta'da'ar pasal utusan illa tayyiban angin setayyib. Tayyib dalam ta'aran halal. Illa halal insan. Wa la ta'mala illa salihan. Benta'ala kau pasal kapi rusul. Mi ta'mala mi bani wa la ya'maluna. Arujuk da'ka kalimat tabani da'ka maknana. Lafal jama' jama' taksir nikah. Nikah secara lafal iku tak mu'annath. Kullu jam'in mu'annathun. Ini jama' taksir. Maka umirat bani umirat. Umiratir rusul wa ta'amalu ay wa ta'amalu rusul. Jadi oleh ngakui wa ta'amalu. Wala ta'malu ban oleh yang kui wala ta'mala ban oleh yang kui wala ya'malu nah wala ya'mala ya illa salihan angin dak mereka ni kan ma'sum aja gembek fokus apa pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja gembek wa ma min nabiyyin ban tada situng nabi pun kecuali mesti aja gembek mesti pernah aja gembek ni kata ibnu sebagian orang anak ban hati anda ke mereka aja kada sabar embek kan tu bani embek ngakan embek biri-biri ding ipin upin wah mereka jika berjalan ni kok tu jaga ngino ma bede sesakek napu empen mun situ ngak pesa pat ada serigala posang mun semacam berarti alati aba kang kui ajaga dak ka tanggungjawab semacam dalam nang iajun Allah Subhanahu wa taala tadak kelakuan enah walaupun dalam kata fikih beda ekoca aki al a'malud dani'ah al a'malud dani'ah yakni kelakuan-kelakuan se enak, tapi enak bini muka junan Allah. Lamba al-amalud dani anika tadi tukang canduk. Lamba semakin dah bunuh Habib Ali Al-Jufri orang tukang canduk dan orang tukang bedah anik. Sehubungan kalau benda dan ini kalau mbak amalud dani ah semakin mudik larang nak kerja. Nah, bedah sekalian langsung mulai mobil, mobil-mobilan. Maka kadang toh akhirnya Habib Ali Al-Jufri pernah tanya dek selesai Ramadan Buti mi beda amal dani'ah amal enak, cek pun sepenting halal nikah yang dalam hukum manusia yang ya jenis Allah kan itu tak cedik tapi karena hukum manusia maka dari waktu ke waktu taruh ada yang lain karena yang kuih dalam bab pernikahan dalam bab pernikahan nikah pada istilah kufu orang tua nalaika nata minta etiban yang semacam waktu itu mengabin kalau benar orang si kufu. Umirna bi isbaghil wudu'i perintah basara kaula kalaban anyam porna ki wudu. Sampai kena sunnat tadi ke baru isbagh. Orang terokho soong di dalam salat lebih sempurna wudu mulai dari wudu. Wudu pe isbagh maka sampean yang tah anarek dak ke salat tadi ke anarek dak ke khusus. Si mulai dari wudu ni ke ponlah nat sunnat kalako asiwuk ke mari dek nikah benda yang sama macam mamor kemor ni gua yang elong dan seterusnya mencoba tanang narsun neteben sekaligus ngadiraki ate cabok bekal aja bisa dek ajun Allah SWT. Umirna perintah sara kau ustaz jadi tasbih kala ben maus tasbih subhanallah fi adbari salawati dalam banyak-banyak dubur salastarin mare na banyak-banyak salat
thalathan wa thalathina tasbihatan kalaban tallah pola tallah ara-ara tasbihan wa thalathan wa thalathina tahmidatan tallah pola tallah tahmid wa arba'an wa thalathina takbiratan pak tallah pola empat takbir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan lambat dalam maus tasbih tahmid takbir salah setara dengan solat kadang itu beda paling pun tanah telok atau empat riwayat. Saya paling utama pak kun telok pulau telok kadang itu saya paling sahih kita untuk epon maka ana a'malu ma aktsaru amalan nika aktsaru ajran thawaban dan banyak kelakuan dan banyak ganjaran telok pulau telok. Beda riwayat sekami, beda riwayat sepuluh, beda riwayat gak jentuh. Tapi riwayat saya sebelas gak jentuh, amal sebagian sahabat. Alahu tentu ikon, gak jentuh fi darajatil marfu. Karena dalam hal kaitu biasanya sahabat tak ngelakon keistiqomahan kecuali kaitu merang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling utama telah Allah telah cebuna ulama adalah satu kesalahan benih salah secara hukum tapi secara sunnah gak jantung ngalak pun mereka jeng ngalak seumpamana petobiles ngalak seumpamana satos pun ngalak berkena sesuai kelaban hadis kelu pada sampean korang tambah itu bi itu ibn Allah karena paling sesuai kelaban sunnah kelaban alaman haji nabi ini kebakul nabi bagus walaupun ini kebenih ilarang sampean ngalak sebu ya mungkin dua ibu pak amaruni jibrilu an ukabbirah. Ama koni daka kaulah mi telopo lompat telopo lompat nikah karena dalam hadis lain pas terosaki kalaban biasa Allah berkejar. Ni daka kaulah Jibril lupa dari malaikat Jibril tentu pun perintah dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. An ukabbirah daqatu maka ada selebih tua pasara kau. Al ukabbir nika benni takbir tapi uqaddimul akbar sinnan. Al akbaru sinnan. Nika toles bisambian hadis ka dinto eta buah kisaran Gusti Kanjeng Nabi nalika na apa reng siwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andik kebiasaan itu ngalak siwak atau ngobangi siwak banyak pas eparengan. Ben biasa dah Rasulullah ketika apareng siwak ka dinto sedang genteng ibu kida ke orang lain men gelo macam ngene. Mari genteng tang di. Ki bak jo bang orang. Sukses. Rasulullah pun ten bahkan sekalipun Rasulullah sebilu. Benni sebilu lebih genteng pun ten lah kan Rasulullah ngalak. Walan apareng kida. Ya daripada tak beri ya, mana beri pakai beri tempokan rosak saya yang ke nah, pada penter kan imsahu alal khuffaini wal khimar angosa pepas ada sambian kepi alal khuffaini ingatasi moza dua bahasa kita moza secara bahasa Indonesia tetap akan dikatakan sepat wal khimar ban khimar khimar gak dentoh anu orang bini kodung orang bini kisah misal kan mana bikin dalam mazhab mazhab maliki orang ngaku imamah bani khimar imamah kan toh kena lai kena ngosah pada kau cetak karena dalam mazhab maliki kan toh lain ban mazhab syafi'i wa msahu biru usikum abba itu bani min bani litaba'in tapi kan toh ya ngosah kepi wajib hukum ngosah kepi nalai kena audu maka kalau banjir dengan khurujan minal khilaf sunnat nalai kena audu itu ngosah kepi karena beda saya wajib akhirnya mazhab maliki cuman ketika aku kosong kok aku rutin kulis yang Mustafa ini kan sunat korban dah panjiting kalau korban panjiting gak ada panjiting dan cukup maklai tak pot repot gak aku muka surban muka apa benda semacam lah songkok kecuali songkok matura jalan nanti yang ingat tak tadi koning imsah roksal yatimi hakadha ila muqaddami raksihi wa man lahu abun hakadha ila muakhari raksihi. Do'if kan itu hadisnya do'if tapi wal amru lin nadhubi perintah ini kakak anjuran angosa pesampian dak seran anak yatim ha kada ingat-ingat kada kata ila muqaddami ra'sihi dakka bun adaan seran engki yatim yatim ini kesemati bab minal muqaddam ilal mu'akhar osab dari ada dakka budi saya kocak ilal muqaddam min muqaddam ras manabi norok lafla kan ila muqaddam cuman kan itu al imam munawi nek jelas minal muqaddam ilal muakhar dari ada kemudian tadi nak catat di sampean anjuran wa man lahu abun ban orang lahu panik kan di man abun jering bapak ha kata ingat kata kata kan to ila muakhari rasihi ai min muakhar min cara angin sana sengse ibu dian min muqaddamihi ilal muakhar dari bunada sampai ke budi berarti ini kemin al muakhar ilal muqaddam seatasan ilal muakhar ilal sampai budi ini cair kan berarti mana bina kena jatim dari budi ke ada mana bina jatim dari ada ke budi
wal amru lin nadmi anjuran. Walaupun hadis dhaif ka Imam Khatib Al-Baghdadi Ibn Asakir Rasulullah Ibn Abbas. Mon la ratin ruah. La tak jatim ruah. Nampak? Tak kira sepuluh Muharram. Mbuung senek ku. Mbuung si Yosab. Terus terang dan gula, kenapa tidak dipakai lagi? Benih anentang dek kemas kunrok siliatim. Benih anentang dek kemas. Tapi nak orang jumlah kak disa kan sekitar petong atas belung atasan. Tangkeplah seibu. Orang sedetan, petong atas. Ngosap kepi. Kasa akan meruntuhkan mintan. Kita itu pakon aja gede ke mintal anak-anak. Beri kasih sayang. Sebab di FSC seibu, saya ngosap. Ntar kalau lebih baik kita tawasul. Dan sekali itu secara psikologi anak loh bagus. Mereka kumpul ini. Biarkan mereka nampak ini kan mulje. Di hukum gak nyentuh tak apa langsung ekalak dia ini kamata. Harus mengetahui kan itu efek kan apa benda semacam. Mas Murak Siliyatim maka tiada buaki sarang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada tu yulainul qalb malam masdaqat syaka rajul nabi sallallahu alaihi wasallam an qasawati qalbihi fa amarahu bi hamas Murak Siliyatim wa i'am at'am al faqir mana kulihan amsik alayka ba'd malika fa huwa khairul lak wallahu ta'ala.